sebelumnya. Jadi aku sebelumnya ngeliatin produk yang aku pakai untuk merawat kulit wajah aku. Kalau kalian belum nonton videonya, tonton dulu sekarang. Dan sekarang, beda dengan yang sebelumnya, aku mau kasih tau ke kalian cara aku ngerawat kulit tubuh aku dengan Scarlett Body Care. Jadi jangan di skip ya. Taraaa! Jadi ini adalah rangkaian yang aku pakai untuk merawat kulit tubuh aku. Di sini semua kalau kalian lihat ini Scarlett, dan emang karena aku suka dan cocok sama kulit aku jadi aku pakai, dan aku mau jelasin ke kalian, siapa tahu kalian mau samaan kayak aku. Yang pertama aku pakai body scrub dulu biasanya dari Scarlett. Ini adalah varian Romansa. Aku paling suka yang ini. Jadi si butiran scrubnya kalau digosok ke kulit kita dia nggak sakit dan harum juga. Jadi beda sih sama scrub lain yang pernah aku coba, karena ini menurut aku sama sekali nggak bikin kulit jadi merah. Pokoknya tetap sehat di kulit. Jadi aku rekomendasiin ini. Next, biasanya setelah pakai body scrub, aku pakai brightening shower scrub juga. Ini dari Scarlett juga. Nah, jadi brightening shower scrubnya itu ada 3 varian sebenarnya. Ada yang mango, ada yang cucumber, dan yang paling aku suka pomegranate. Maaf kalau aku salah sebut, tapi aku suka banget sama ini. Jadi aku jelasin kenapa aku suka banget sama varian brightening shower scrub yang ungu ini, pomegranate ini. Karena dia itu wanginya, aku suka banget, jadi bikin betah kalau showeran karena wanginya. Dan dia itu ada glutathione dan ada vitamin E-nya juga. Jadi aku baca dulu kan sebelum pakai, dan terbukti di kulit aku tetap sehat pakai ini. Jadi aku udah cocok, kalau nggak ini aku pakai yang mango. Kalian harus coba, oke? Biar kalian nggak bingung, jadi kan ini ada body scrubnya dan yang ini adalah brightening shower scrubnya. Dua-duanya ada tulisan scrubnya. Dan tenang aja, ini dua itu aman untuk dipakai ke semua jenis kulit. Aku sekarang jelasin kalau aku biasanya pakai body scrubnya itu. Nah, jadi untuk pemakaian dari si body scrub ini, biasanya aku pakai 1-2 kali dalam seminggu. Caranya tuh gampang, tenang aja. Tinggal tuang aja ke bagian kulit yang mau di scrub. Terus diamin dulu 3-5 menit. Nah, sampai setelah dia setengah ngering, baru kalian gosok ke sel-sel kulit matinya biar keangkat. Shower scrub ini supaya lebih maksimal bersihnya. Oke, untuk shower scrub ini bisa dipakai di setiap hari. Kayak aku, kalau aku pakainya setiap hari karena aku suka sama wanginya dan aku aplikasiin shower scrub ini setiap aku mandi. Oke, dan step terakhir, biasanya aku pakai body lotion. Udah pasti body lotion tuh langkah yang nggak boleh aku lewatin. Dan aku pakainya dari Scarlett juga. Ini ada brightening body lotion yang Jolly, varian Jolly yang aku pakai. Yang pasti udah jelas karena wanginya. Dan body lotion ini tuh enak kalau dibawa traveling. Kenapa? Karena dia itu ada ini apa ya? Kayak buat nahan si lotionnya supaya dia nggak tumpah, jadi udah pasti aman. Jadi aku selalu bawa ini kalau aku traveling. Oke, sekarang aku mau jelasin kenapa aku seneng banget sama Scarlett, terutama body lotionnya. Dia itu bikin kulit aku tetap lembab, dan aku kemarin sempat kulitnya kering banget begitu aku cobain body lotion ini. Kulit aku balik lagi sehat lagi karena dia banyak banget keuntungannya yang udah aku jelasin tadi. Dan body lotion ini aku rekomen banget untuk yang kulitnya sempat eksfoliasi karena dia lagi butuh banget nutrisi, dan pas banget dikasih ini karena semua kandungan yang bikin kulit kita sehat ada di sini. Ada glutathione, vitamin E, dan yang lainnya. Dan yang paling aku suka, dia itu menutrisi kulit aku banget dan harumnya tahan lama. Jadi nggak perlu kayak ribet dikit-dikit pakai parfum atau pakai apa karena lotionnya juga udah wangi. Oke, jadi kalau aku lewat terus kayak wangi gitu ya dari lotion ini, guys. Aku mau ngasih tahu juga lagi ke kalian, gak perlu takut untuk nyobain produk-produk dari Scarlett karena semuanya udah terverifikasi BPOM dan mereka ada logo halalnya juga. Jadi gak perlu takut kulit kalian akan rusak karena ini semua udah aman dan terbukti di aku. Dan kalau kalian mau beli produk-produk ini, harganya masing-masing cuma Rp75.000, jadi gak perlu mahal buat kulit sehat tuh sebenarnya. Jadi harganya cuma Rp75.000 per produk.
kalian bisa hubungi nomor ini atau link yang ada di deskripsi, oke? Oke, jadi kayaknya segitu aja aku jelasin rangkaian produk yang aku pakai untuk merawat kulit tubuh aku. Aku jamin semuanya aman, dan kalau kalian udah coba, coba komen di bawah varian apa yang kalian paling suka dan works atau enggak di kalian, karena ini worth it. Dadah, thank you udah nonton.